Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma zidna iman wa kanutikan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Oke, insyaAllah sanwasil kira'atana fi kitab Isir Tafasir. Wa mazilna fi surati al-fil. Ya, wa bakilana hidayatul ayat. Insyaallah akan kita lanjutkan ya pembacaan kitab Isir Tafasir. Dan kita masih di surat Al-Fil ya, yaitu tepatnya di hidayatul ayat sekarang. Oke. Abu Yahya ada? Yes, Dad. Oke, silakan hidayatul ayat. Tafadhol. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayatul ayati min hidayatil ayati tasliyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma yulaqihi min zulmi kuffari quraishin. Tani yang kedua, tadkiru quraishin bifi'lillahi azza wa jalla tahri tahwifan lahu wa tarhiban. Madhahira qudratillahi ta'ala di tadbirihi bi khalqihi wa batashihi bi adaihi. Oke, artikan. Hidayatul ayat, petunjuk ayat. Dari petunjuk ayat, yang pertama, hiburan Rasulullah SAW tentang menerima kezaliman orang kufar Quraisy. Iya, dari apa-apa yang beliau terima gitu ya, dari kezaliman kufar Quraisy. Yang kedua, peringatan orang Quraisy dengan perbuatan kepada Allah Azza wa Jalla dan pertakutan untuk mereka. Dan sama ya, pada wa tarhiban. Iya. Sama. Yang nampak dari kekuatan Allah Ta'ala di dalam madhahir, penampakan gitu ya, bukan yang nampak. Kemampuan Allah Ta'ala di dalam tadbirhi, di dalam mempertakutkannya. Tadbir. Takdirnya. Tadbiri. Mas, dabbaro. Ya, dabbaro yudabbiru. Apa? Mempertakut ya? Bukan. Mengatur. Oh, mengatur. Mengatur, sahih. Di dalam pengaturannya, makhluknya. Ya, terhadap makhluknya. Dan kekuatan. Wabat syihi bi'a'da'ihi. Dan? Dan kekuatan. Mempertakutkan dengan musuh-musuhnya gitu. Bukan. Obat. Dan jadi gini ya, madzahir qudratillahi ta'ala fi tadbiri li khalqihi, yaitu penampakan kekuatan Allah Ta'ala ya fi tadbirihi li khalqihi, yaitu dalam mengatur makhluknya ya, wa batsyihi, dan kekuatannya. Ya, dan kekuatannya bi a'daihi, terhadap musuh-musuhnya. Gitu. Ya, paham? Ya. Oke, share ya. Sudah selesai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke surat Al-Quraisy. Surat Quraisy akan ya. Silakan seperti biasa, Iropan. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisy. Ila huruf li li harfun jarin. Tapi ismun majrurun bi bilam. Wa huwa mudhaf. Quraisyin mudhaf ilaihi majrur wa lam tujarrin kasratan zahiratan fi akhirih li annahu ismun mufrad. Iya, oke.
ila 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 fihim ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Sama ya Ustaz? Ila fihim. Kenapa ila fi? Badal dia. Dari ya, badal. Dari? Dari ila fi sebelumnya. Ya, ila sebelumnya. Oke. Okay. Himnya? Himnya? Mudhaf ilaihi. Aywa, mudhafun ilaihi. Sahih. Summa? Rihlata. Ini apa ini? Kolang sepah summa sepah. Jika kebiasaan orang kebiasaan mereka rihlah perpergian apa ini sih rihlata maf'ulun bih ini bernama masdar yang bernama fi'il ya gitu apa ya sebenarnya ya ilaf ini masdar ya masdar ya malu amal fi'il rihlata maf'ulun bih mansubun wa lam tunasbi fatatun dhahiratun wa syair. Wa huwa mudhaf. Sahih. Asyita'i mudhafun ilaihi mujarrar wa lam tunjarrin kasratun dhahiratun bi akhiri. Al-qau. Harfin. Harfu? Atfin. Atfin, sahih. Saifi matufun ala syita'i. Aywa. Falyabudu rabb hadzal baiti al-fa'u istinaf ya apa? Ini sababiyah. Bukan. Fasihah. Fasihah. Al-fa'u al-fasihah. Al-lamu. Lamul amr. Ya'budu fi'lun mudari'un. Majisum bil-lamul amr. Walau mujasmihi. Hatun nun. Aywa. Niyabat anis sukun. Al-wa'u. Domir muttasil mubani ala sukun fi mahalli rabbin fa'ilun. Iya. Rabba maf'ulun bih mansubun wa lam tunasib fathatun dhahiratun wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Hadha. Hadha ismun isyara mubani ala fathhi. Fi mahalli. Mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Terus al-baiti. Al-baiti badalun. Ala hadha. Iya, badalun. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfi. Alladhi ismun isyarah mabani ala kasri. Fi mahalli jarrin na'tun al-bayti. Mahalli jarrin? Jarrin na'tun alal bayti. Na'tun al bait. Oke. Okay. Bukan. Alal bayti. Bukan. Setelah berarti rumah yang memberikan mereka makan. Al-Azhi di sini sebagai apa? Natun. Karena setelahnya ma'rifah itu. Sebelumnya ma'rifah al-bait. Bukan na'at di sini. Ini badal. Oh, badal ya? Iya, badal dari Rob. Oh, saya kira biasanya kalau katanya kalau sebelumnya. Tergantung ya? Seperti. Iya, di sini kan bukan sifat di sini ya. Oh, sih, bukan ya. Berarti badal ya? Iya, kita tahu siwat atau bukannya di sini at'amahum. Kan enggak mungkin kan rumah yang memberikan makan kepada mereka. Tidak betul kalau disambung artinya enggak sinkron. Enggak sinkron. At'amahum at'ama fi'lun madin mabni ala fathhi. Wa fa'ilun dhamir mustatir fihi huwa. Iya, takdiruhu huwa. Okay. Al-ladhi. Yes, kenapa? Kembali ke al-ladhi sebagai fa'il. Iya, sahih. Kembali ke al-ladhi. Domir muttasil mubani ala dom. Mahalli. Ala dom? Ala dom hu. Semimnya sewe. Alam tu jam'i. Oke, okay, sahih. Benar. Mapulumbi. Min ju'i. Min hafun jarin ju'i ismun majurur bimim. Oke, okay, sahih. Wow, harfu atfin. Harfu atfin. Amanahum matupun alat atau amahum atau dia fi'il madhi juga ya. Iya. Yeah. Wafa'ilun domir mustatir. Fihi jawasan takdir huwa ya'udu. Kembali ke al-ladhin juga ya. Iya, benar. Hum domir mutasil mubani al-dham.
di mahalli nasbin wa kulumbi min harfu jarrin khaufin ismun majrurun bimin. Oke, sahih. Masyaallah. Sekarang kita lanjutkan syarhul kalimat. Tafaddali. Tafaddal. Syarhul kalimati li ilafi ilafu masdaru alafu alafa ya. Alafa. Alafa asyai'a. Yu'alifuhu ilafan idha i'tadahu wazalat al-kalafatu. Al-kalafatu. Anhu wa nafaratu minhu. In hum waladun nadru bani waladun nadari. Waladun nadari. Ya. Waladun nadari bani kinana kinanata. Qabailun syatta. Oke, qabailun syatta. Oke. Lanjut. Rihlatasyita'i ay ila yamani. Wassayfi ay ila syami, syam. Falyabudu ay in lam ya'budullaha lisa'iri ni'mihi na'imihi. Lisa'iri ni'na'imihi. Ni'amihi. Panjang ainnya, Ustaz. Ainnya gak panjang, ni'amihi. Ni'amihi falyabuduhu litahbibin hataini. Litahbibi berarti ya. Litahbibi ya. Litahbibi. Hata ini, rihlata ini ilaihim. Sahih. Rabbu hadal baiti ay. Ya, Rabbu hadal baiti. Rabbu hadal baiti ay. Malik. Umat belajar ke. Malikul baiti al-harami wa rabbi kullu syai'in. Wa rabbi, kenapa rabbi? Kenapa rabbi majrur? Oh, tidak maktub dari sebelumnya, Tad. Maksudnya? Maksudnya? Rupanya, Tad. Rabbu kullu ya? Rabbu maluk, rabbu kulli syai'in. Ayo, sahih. Alladhi at'amahu min ju'in ay min ajli al-baitil harami wa amanahum min khawfin ay sudah tadi ya mana lain sama saja terjemahkan dulu terjem syarat li ilafi ilafu masdaru alafa sesuatu alafa syai'a yu'alifu ilafan. Alafa itu, kalau ilaf itu, apa bahasa Indonesia-nya di terjemahnya? Kebiasaan. Iya, di ilafi, kebiasaan, sahih. Alafa syai' itu membiasakan sesuatu. Gitu ya. Membiasakan sesuatu, membiasakan ilafan, kebiasaan. Iya, maksudnya gini aja ya, ilaf itu adalah masdar dari alafa, ya. Alafa syai' yu'alifu ilafan gitu aja. Nah, yaitu idza tadahu. Nah, ini maksudnya. Apabila ya tadahu kebiasaannya ya dia biasa dengannya gitu ya. Wa zalatil kalafah anhu. Fa'ilnya al-kalafah itu ustaz. Iya, kalafah fa'ilnya. Mengurangkan apa itu? Iya. Apa kalafah apa? Gunakan apa tuh dan zala, mana zala
terus menerus. Bukan, itu mazala. Oh, mazala. Ada maknya ya. Oh, mazala. Apa itu, Ustaz? Zala itu hilang. Oh. Ya. Dan ya apabila dia biasa ya terhadap sesuatu tersebut dan hilang, al-kalafah itu beban. Oh, bebannya darinya. Ya, beban darinya. Maksudnya beban untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Wa nafarah minhu. Dan kelompok kumpulan dan kumpulan darinya. Nafarah kumpulan. Apa itu? Dan banyak. Apa ya kalau di sebentar ya, zalatil kalfa anhu wa nafarah, berarti nafarah ini ma'tuf ke kalafah ya. Jadi iya, karena ada mungkin maksudnya ya. Secara makna ya, jadi gini ya, alafa syai yu'alifu ilafan, itu maknanya adalah idza tadahu ya, apabila dia biasa terhadap sesuatu, wa zalatil kalafa anhu wa nafara minhu, dan rasa beban gitu ya, rasa beban dan rasa ingin menghindarinya itu hilang darinya. Dari sesuatu tersebut. Ya. Paham nggak maksudnya? Iya ya. Lanjut Ustaz. Quraisyin, mereka adalah anak Nadro. Nadro. Banu Kinana. Mm-hmm. Dan mereka kabilah Syatta. Syatta mana Syatta? Apa ya Syatta? Syatta, kabilah Syatta, kabail Syatta. Syatta itu maksudnya bermacam-macam. Bermacam-macam. Syatta. Ya, jadi mereka adalah ya ini ya, waladun Nadhar, ya anaknya Nadhar bin Kinanah. Dan mereka itu adalah kabilah-kabilah yang bermacam-macam. Bermacam-macam. Rihlata syita'i. Ya, mama ana rihlata syita. Dan berpergian. Berpergian syita yaitu ke Yaman. Ha, syitanya apa? Rihlah kebiasaan berpergian, Ustaz. Iya, rihlah berpergian, rihlah ya. Sudah bahasa Indonesia, syita. Berpergian. Bukan, syita. Berpergiannya rihlah. Safar gitu. Safar rihlah itu termasuk. Syita itu musim. Musim apa? Musim dingin ya. Nah, musim dingin. Nah. Jadi berpergian pada musim dingin yaitu ilal Yaman. Jadi tujuannya ke Yaman. Wasoifi dan Soif. Bukan waktu dingin juga ya? Oh, Soif beda. Apa itu? Wasoif musim panas. Musim panas. Ya, dan ketika musim panas, ila Syam. Oh. Panas tadi, Ustaz. Wasoif? Iya, Soif itu musim panas. Gitu ya. Jadi, Quraisy itu punya dua kebiasaan ya. Ketika musim dingin, dia ke Yaman. Ketika dia musim panas, dia ke Syam. Maksudnya rihlah ini untuk berdagang ya, bukan rihlah apa namanya tamasya ya. Ya. Oke, silakan. Ya budu, maka hendaknya hendaknya kalian menyembah. Aiyah itu jika kalian tidak menyembah Allah, disair. Karena kebanyakan ini. Karena kebanyakan apa maksudnya? Untuk disair. Iya, untuk. Untuk banyaknya nikmatnya. Dan untuk seluruh nikmat-nikmatnya. Untuk seluruh nikmat-nikmatnya, maka hendaknya kalian menyembahnya. Karena mencintai. Karena cinta. Bidi. Iya. Karena cinta. Karena cinta. Kedua kebiasaan yang diberikan gitu. Begini ya. Illam ya'budullah bisa irini amihi titik. Nah ya. Jika mereka tidak menyembah Allah karena dikarenakan seluruh nikmat-nikmatnya ya.
Maksudnya mereka karena kufur ya terhadap nikmat-nikmatnya, gitu ya. Falyabuduhu, maka sembahlah. Ya, sembahlah oleh mereka dia di tahbibi hataini rihlataini ilaihim. Karena tahbib itu yaitu maksudnya Allah menjadikannya, ya menjadikan kedua rihlah tersebut ya disukai oleh mereka. Paham enggak maksudnya? Ya, kalau kalian menolak ya, menolak untuk menyembah Allah ya sebagai rasa syukur terhadap nikmat-nikmat-Nya, ya, maka sembahlah Allah ya, karena Allah lah yang menjadikan kalian suka terhadap dua rihlah tersebut. Musim dingin dan musim panas tadi itu ya, Ustaz ya. Sahih, betul. Rabb hadzal bait. Rabb rumah ini yaitu iya betul, rob rumah ini. Kira-kira rob itu artinya rumah ini. Oke. Okay. Rob rumah ini yaitu raja pemilik rumah yang haram dan rob segala sesuatu. Sahih. Malik sama rob bedanya apa? Rob untuk rububiyahnya Allah kan, Ustaz. Rububiyah. Rububiyah kalau Malik? Rububiyah juga. Malik itu istilahnya penguasa. Penguasa, Rob. Oh, Rob itu pemilik. Pemilik. Nah, pemilik ya. Segala sesuatu. Iya, pemilik. Bisa juga kayak pemilik rumah ini, Robul Bait, gitu. Pemilik mobil ini, Robus Sayyarah. Bisa digunakan kayak gitu. Ya, kalau Malik itu penguasa, ya kayak raja gitu ya, yang menguasai. Alladzi at'amu min ju, yang memberikan makan kalian dari rasa lapar. Yes, iya betul. Hey, min aja. Yaitu dari memuliakan rumah yang haram. Wa amanahum min khauf, dari keamanan kalian dan rasa takut. Ya, amanahum memberikan rasa aman ya kepada mereka. Mereka dan min khauf dari rasa takut. Iya, rasa takut. Yaitu dari memuliakan rumah yang haram. Bukan ya, min ajli, dikarenakan ya dan, dikarenakan di situ ada al-bait al-haram. Oh, karena ada ya, jadi Allah memberikan makan kepada mereka gitu ya. Oh, ya. Dari kelaparan, nah dikarenakan adanya al-bait al-haram. Ya. Begitu juga memberikan keamanan dan kepada mereka dikarenakan adanya al-bait al-haram. Paham di sini? Iya, ya. Karena ya. Gitu yang maksud ya. Iya, seperti ya. Insyaallah. Nah, sekarang kita berarti kalau kayak gitu Ustaz menerjemah lihat harus dicermati benar-benar ya, karena kalau diartikan secara perkata enggak seperti kayak gitu maksudnya. Nah, betul ya. Harus lihat secara keseluruhan. Iya, iya. Gitu ya. Malah kadang kalau kita artikan satu-satu, nah itu kadang nggak nyambung nanti, malah beda beda makna nanti dari makna sesungguhnya. Iya Fan, oke, Insya Allah. Nah sekarang kita lanjut ke Akh Ahmad, ada? Ya Ustaz. Oke Akh Ahmad, silakan makna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Makna ayati qauluhu ta'ala لِإِلَافِ قُرَيْشٍ هَذَا الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِكَلَامِ قَبْلِهِ وَهُوَ فَعَلَتْ مَا فَعَلْتَ. Ya, وَهُوَ فَعَلَتْ فَعَلَتْ مَا فَعَلْتَ فَعَلَتْ مَا فَعَلْتَ. Apa ya? Di ashabil fil. Yang benar maksud? Fu'ilat, apa yang gimana? Dimajulkan? Sebentar ya, fu'ilat. Quraish. Sebentar. Ini masalahnya kenapa ada Pak di sini? Wahuwa fa'alat. Nah, kalau fa'alat, nah dia kembali kemana domirnya?
iya-nya itu. Oh iya ya. Ya, kan? Bukan sebagai khobar di situ. Gitu. Mana? Bukan sebagai khobarnya huwa di situ. Huwa huwa. Huwa huwa ini mubtada. Ya. Mubtada, ya. Alat. Nah, terus dia hiyanya itu kembali ke mana dulu? Harus ada. Kalau dia mahdzuf, ya berarti hiyanya itu harus ada. Kembalinya ke mana? Kalau misalnya fu'ilat, nah kalau fu'ilat enggak masalah ya. Harus kembalinya ke mana? Enggak masalah. Kalau misalnya fa'ala saja tanpa ta ini itu bisa ya. Huwa fa'ala ma fa'ala. Biasa bil fil. Oh, ini taknya yang bikin ini saya. Iya, taknya ini bingung nah. Ya, kembali ke mana ini? Di sini harusnya ya kalau ada domir ta kayak gini, ya. Iya. Iya, dia harus ada kembalinya, kembali ke kalimat-kalimat sebelumnya. Iya, iya. Nah, di sini kan enggak ada yang enggak ada yang muannats di sini ya, kalau kita lihat. Ada di situ sebagai mudzakkar dia. Iya. Gimana? Iya. Ada di situ sebagai mudzakkar dan mudzat. Mudzakkar. Iya, hadal. Iya, betul. Mudzakkar semua, kan? Iya. Oke, kalau gitu wa huwa fa'ala ma fa'ala aja gitu ya. Fa'ala aja ya. Fa'ala ma fa'ala. Wa huwa fa'ala ma fa'ala bi ashabil fil li'ila fi qurayshin rihlatihim. Rihlatayhim. Rihlatayhim. Iya, ini mutsanna ya. Rihlatayhim. Au a'jabu li'ila fi qurayshin rihlatihim. Wa rihlatani huma rihlatun fi syita'i ila al-yamani wa rihlatun fi as-sayfi ila asy-syami wa dhalika lil ibjari li ya lilit tijari. Kalau kita mau sambung, lilit tijari jadi. Oh, lilit tijari. Lilit tijari. Wajal bil arzaki. Ila biladihim. Allati laysat hiya di zati zar'in wala sonatin. Ya wala sonatin bisa fa'ila fihim hataini fa'ila fuhum. Enggak ada yang majrurkan ya. Oh iya, fa'ila fuhum hataini arrihlataini karena bitadbirillah ta'ala haramihi wa biladihi fi rogdin rogdin ya yeah, rogodin rogodin min al-aishi fahiya ni'matun min ni'amillahi ta'ala wa alayhi falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in bima hayya lahum nisat hayya lahum hayya lahum hayya lahum min asbabin wa amanahum min khawfin kadhalika wa lam
ya'diluna an ibadatihi ila ibadatil asnami wal awsani fallahi fallahu ya fallahu ahakun ay ya'buduhu ahakku ya afalu ya wazannya ahakku ahakku ay ya'buduhu idh huwa alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin bima alqa fi qulubil arabi. Qulubil ya? Iya, sahih. Min min ihtiramil harami. Wa sukkanihi. Wa ta'zimihi. Wa ta'zimihim. وتعظيمهم اي وتعظيمهم ف فتمكنوا من السفر الى خارج بلادهم والعودة اليها في امن وتما Ninatun kola Fi amnin wa tumak ni natin. Ninatin, ya. Ya, ma'tuf ke amnin, ya. Wa tumak ninatin. Kola ta'ala ja'alallahu al-ka'bat al-bayta al-harama kiyaman linnasi ay li Quraishin takumu masolihahum. Takumu masolihahum, ya. Masalihuhum ya. Masalihuhum. Masalihuhum alaiha lima alqa fi qulubil arabi min ta'zimin wa ihtiramin wa ihtirami ahlihi. Iya, wa ihtirami ahlihi. Oke. Ger, perhatikan makna ayat. Makna ayat-ayat firman Allah Ta'ala ila fi Quraisyin. Ini adalah jar dan majrur yang berkaitan dengan perkataan sebelumnya, yaitu fa'al, perbuatan apa ya? Apa yang diperbuat? Ya, yaitu ya. Dia melakukan apa dia lakukan. Di ashabil fil. Dia melakukan apa yang ia perbuatan terhadap apa ya? Pasukan gajah, Sat. Ya, pasukan gajah. Pasukan gajah li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu Quraisyin rihlataihim untuk melakukan perjalanan. Iya, melakukan perjalanan. Sahih. Dua perjalanan. Oh, iya, dua perjalanan. Dua perjalanan atau mereka ajab itu kan heran bagaimana iya heran heran mereka heran karena perjalanan orang-orang Quraisy kebiasaan orang-orang Quraisy dalam pada perjalanan mereka iya dan pada rihlanya mereka pada rihlanya mereka dan dua rihlanya keduanya ya. Adalah perjalanan pada musim dingin dan pada musim dingin musim ke dingin, Yaman. Ke Yaman. Dan perjalanan pada musim panas ke Syam. Betul. Dan itu adalah lilit tijari. Berdagang. Ya, untuk berdagang wajal bil arzak. Wal arzak. Mencari rezeki, apa gimana? Iya, betul. Bila-bila dihim. Kepada negeri mereka. Iya, ke negeri mereka. Yang tidak ada di dalamnya apa? Zatul zar'in. Sesuatu yang apa ya? Zar'in apa? Zara. Apa? Zar'in apa ya? ladang gitu ya. Oh, ladang ya? Iya. Oh, yang berarti intinya di negeri mereka tidak ada ladang ya, Sat? Dan tidak ada
apa ya, penghasilan zat ya. Sona'ah itu apa ya istilahnya, kayak apa ya, kayak pabrik gitu ya. Jadi Oh, itu. yang ya maksudnya gini, yang mereka melakukan perjalanan itu ya karena di negeri mereka itu tidak ada yang Tidak bisa ada untuk ditanami gitu ditanam. ya, Oh ya. wala sona'ah, dan tidak ada yang bisa dibuat gitu ya. Misalnya membuat benda-benda gitu nggak bisa gitu ya di Ya. negeri mereka itu, yang nggak ada Maka bahannya maksudnya ya. ya. Oh, seperti itu ya. Maka per apa nih? Maka ila Maka hum. kebiasaan mereka itu yaitu dua perjalanan Ya, adalah kebiasaan mereka yaitu dua kebiasaan perjalanan. mereka itu dua perjalanan adalah tadbir tadbir Bitadbirillahi ta'ala. untuk apa ya namanya Di mentadaburi apa sini namanya bi sebabiah ya. karena Li oh artinya. Karena karena tadbirillah ta'ala. apa ya artinya yang pas apa ya tadabur ini kan Tadbir, apa tadbir? apa ya tadabur kan apa Bukan ya tadabur kurang ya. pas ya bukan ya Tadbir itu karena pengaturannya Allah Ta'ala gitu ya. oh iya Ya, karena karena hal pengaturannya tersebut itu Allah dikarenakan Ta'ala pengaturannya Allah Ta'ala. Liya'isya sukanu haramihi. Agar li ya agar untuk apa ya menghidupkan agar hidup oh hidup hidup ya, gitu ya agar sukan wa haramihi itu agar dulu ya. hidup tempat Sukan 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 tempat tinggal kan sukan itu penduduk. oh penduduk Iya. Ini jamak dari sakinun ya, sakin oh iya ya sukan agar hidup penduduk tanah ya. haramnya dan negerinya Nah, dalam di rogodin kosong-kosong minar aish. dari kekosongan dan rogot eh bukannya rogot Kenyamanan rogot ya. nyaman Ya, dalam kenyamanan ya. Kenyamanan oh dalam dari kenyamanan kehidupan. dari Ya, kehidupan maksudnya yaitu agar mereka itu bisa hidup dengan nyaman gitu ya. oh dengan nyaman Maksudnya. dengan nyaman dari ya, fahim. Maka itu adalah nikmat dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Maka wajib atasnya falyabudu mereka menyembah Rabb hadzal bait, pemilik bait ini yang memberikan mereka makanan dari kelaparan. Gimana ya? Kenapa? Ya. Maka tadi kan maka wajib atas mereka untuk mereka beribadah kepada Rob pemilik rumah ini yang mereka Yang telah oh yang telah apa mereka memberikan. diberi memberikan makan mereka dari kelaparan Iya. bima hayya'alahum dengan apa-apa yang Iya. hayya apa ya hayanya Zat. Hayya'a. Hayya'a yuhayyi'u. Apa ya? Hayya'a yuhayyi'u. Dengan apa-apa yang Allah persiapkan. Oh, persiapkan. Ya lahum untuk mereka. Persiapan untuk mereka dari min asbabin, dari Iya. sebab-sebab. Ya, dari sebab-sebabnya. Dari sebab-sebabnya. Maksudnya di sini kan at'amahum ya, yaitu Allah memberikan makan kepada mereka. Maksudnya bukan langsung ya, menurunkan makanan ya. Tapi memberikan sebab ya, sebab Oh agar iya, mereka melalui sebab-sebab. mendapatkan Oh iya. makanan. Gitu maksudnya ini ya. Ya. Wa Dan amanu min khauf. Allah memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Demikian juga kata Iya. tidak. Betul. Oh, walam ya'diluna. Dan tidaklah Ibadah sih. dan mereka tidak adil, Seth. Gimana? Maksudnya tidak ini ya, apa namanya, membengkok. Ya, ya di luna itu adil. Ya. Ini Oh, kan adil yang ya. lurus. Ya, nah adil itu yang kayak gini. Membengkok, apa namanya.
Nyimpang. Ya, harusnya lurus tapi dia belok gitu ya. Oh. Dan ya, mereka itu tidak belok ya. Oh. Oh ya. Yeah. Karena Berarti ibadatihi. intinya mereka melaksanakan ibadah apa ya gimana? Ya, dari beribadah kepadanya, kepada Allah. Oh dari oh ya. Jadi dia Ila sebagai ibadatil asnam dan belok ke ke ibadah pat, apa menyembah patung ya wal ausan. dan berhala-berhala. Ya, sahih. Maka Allah lebih berhak untuk mereka ibadahi ketika mereka diberi Il, makan. karena Oh, karena mereka karena dia kuah. karena dia ya. Oh iya, karena Allah memberi makan kepada mereka ya dan Join. dari kelaparan dan memberi keamanan kepada mereka dari ketakutan. Iya, itu dengan apa? Bima Bima alqa fi alqa qulubil arab. dengan apa-apa yang mereka Yang rasakan dalam alqa di sini fa'ilnya itu Allah ya. Dengan apa yang Allah berikan tanamkan gitu ya. mau Di tanamkan. sini lebih tepatnya tanamkan fi qulubil arab. Di kulub tuh hati-hati orang-orang Arab ya. Iya, di hati-hati orang Arab. Orang-orang Arab Min ihtara min haram. dari Itu. Memuliakan tanah haram dan Wasultani. penduduknya dan penduduknya dan Wata'zimihim. dan mengagungkannya Wata'zimihim. dan ini mengagungkan tanah Maksudnya haram dan menghormati, ta'zim di sini ya. ya Menghormati mereka. mereka ya mereka ya. Penduduk Iya. bukannya ya. Penduduk haramnya ya. Penduduknya. Pertama ganu maka mereka tenang saja tinggal saja Iya, tenang saja fatamakkanu ya. Maksudnya bisa gitu ya. Maksudnya bisa ini aja. penduduk Mekah itu bisa minasafar melakukan Oh, pan safar ke luar negeri mereka dan udah kembali ke ini. Iya ya. Betul? udah kembali aja. Iya, betul. Kembali ke Audah negerinya kembali. lagi. Kembali ilaiha ke Dengan negerinya. aman. Fi amnin dengan aman. Diamanin. Dengan aman dan tenang. Tenang, sahih. Tenang, Chat. Betul, Ya. Tumanina. Allah Ta'ala berfirman, Allah menjadikan Ka'bah Baitul Haram Qiyaman linnas. kiaman. Tempat tinggal mereka untuk manusia. Iya, bisa. Seperti itu. Ai, maksudnya di? Yaitu untuk orang-orang Quraisy Taqumu masalihukum 'alaiha. yang kemaslahatan mereka apa ya? Apa ya namanya apa ya? Masih ke kemaslahatan bagi mereka apa ya? Terlaksana apa gimana? Gimana ya? Takumu Iya, apa ya? bisa terlaksana gitu ya. Jadi kemaslahatan Bisa mereka itu terlaksana. iya terlaksana di situ gitu ya. Atas Yaitu mereka. lima alqa fi qulubil arab. Ini bagi yang Allah. Karena lima di Oh sini. iya, oh iya. Karena Iya, apa-apa karena yang Allah Allah apa tadi? tanamkan kepada Iya. kepada hati-hati orang Arab yang itu dari penghormatan dan pemuliaan penduduknya. Iya, terhadap penduduknya. Oke. Paham di sini maksudnya? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Ada pertanyaan? Ada soal? Ya. Paham ya? Insya Allah. Nah, Ya, sekarang insya kita Allah. lanjutkan ke Akh Abdul Mukit. Ada? Ada, Ustaz. Oke, silakan. Hidayatul ayat. Apa ya, anak jarang hadir. Ya, nggak masalah. Ada Allah ada halangan. Hidayatul ayat ini hidayatul ayat. Awalan mazharu takbirillah taala wa hikmatihi wa hikmatihi wa rahmatihi fa subhanahu min ilahin hakimin rahimin. Oke, okay, sahih. Ter, lanjut. Al-Thani, bayanu ifdalillahi ta'ala ala Quraisyin wa in amihi
wa inami alaihal amro. Amro Bang Musa. Wa inami alaiha. Alaihal amro. Ala. Al-amri kayaknya ya. Amri. Oleh alaih al-amri. Oh, alladzi tatallabu ya. Ya. Yeah. Tatallabu syukruha wa lam tashkur. Syukruha ya. Syukruha wa lam tashkur. Fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bitarkiha lisyukri. Ya, bitarkiha lisyukri. Okay. Oh ya, ini al-amro ya, bukan salah tadi nah. Oh, al-amro ya. Tadi ya? Iya, al-amro. Dia maksudnya lebih ke in'am. Ya. Lanjut. Wujubu ibadatillahi ta'ala wa tarku ibadatin min siwahi. Wa tarki. Oh, ibadat. Ibadatin apa ibadat? Ibadatin ya? Iya, ibadati. Oh, ibadati min siwahi. Ya, atau man siwahu. Ya, min atau man siwahu. Min siwahu ya. Rabi' wujubu syukri ala ni'ami wa syukriha. Hamdan lillahi ta'ala alaiha wa sanai alaihi biha wa sarfiha sarfiha apa sarfi wa fi mardatihi al khamis al itu alif lam ya alif lam iya yeah, betul al itamu min minal ju'i wa ta'mini minal khawfi alaihima madaru kamilin madarun ya lebih tepatnya madarun ya madarun kamilun iya kamilun aja aji zatin eh apa aji hiza aji aji hiza aji zida apa aji hiza. Oh, ajhizatun daulati fa'arqad dauli al-yawma wa qabla al-yawmi lam tastati' an tuhaqqiqa li syu'ubiha hataini ni'mataini. Ni'matain apa nih? Ni'matul aishi. Ar-ragdu. Apa sih? Ar-ragdu. Ya, ar-ragdi atau ar-ragdi. Ar-ragdu wal amanita wal amanita. Ya, wal amanita. Oke, sahih. Perhatikan. Madahir takbirillah ta'ala. Ini madahir. Penampakan sih. Iya, yeah, bisa penampakan juga. Penampakan perencanaan Allah Ta'ala ya. Iya, yeah, takbiri pengaturan. Oh, pengaturan ya. Pengaturan Allah Ta'ala. Dan kasih sayangnya. Iya, wahai hikmatihi dan hikmahnya dan kasih sayangnya
Subhanahu min ilahin. Maka maksud si Allah min ilahin apa? Maksudnya gimana? Min ilahin hakimin. Iya. Rob yang ya, hakim. Maksudnya dia ya, karena dia adalah ilah kayak gitu. Oh, iya. Ilah hakim rahim. Nah, ya. Ilah yang hakim bijaksana dan rahim. Bijaksana yang penyayang. Penyayang. Sahih, Hasani. Hasani menjelaskan keutamaan ya. Allah menjelaskan keutamaan. Bisa Allah mengutamakan gitu deh kepada orang-orang Quraisy. Bayan ya. Pengutamaan Allah terhadap Quraisy gitu ya. Quraisy. Dan nikmat-nikmatnya kepada ya. Mereka, kepada orang Quraisy ya. Ya. Al-amra yang mana? Iya, ya, perkara tersebut gitu ya maksudnya. Yang mana perkara tersebut? Tatalaba syukroha. Dicari ya, Pak. Dituntut. Oh, dituntut. Ya, yang mana perkara tersebut itu dituntut syukroha. Oh iya. Atau konsekuensinya adalah syukroha. Iya, konsekuensinya untuk mensyukurinya. Ya. Ulam tashkur. Dan mereka tidak bersyukur ya? Iya, mereka tidak bersyukur. Fa'adha koha itu mencicipi. Mencicipi? Ya, jadi Allah memberikan mereka gitu ya, Bang ya. Oh, betul. Iya, berikan mereka ya cicipan ya. Libas salju. Libas salju. Maksudnya apa tuh? Iya, maksudnya ujian kelaparan dan ketakutan. Iya, libas salju maksudnya ya baju ke ya apa namanya maksudnya penampakan gitu. Perasaan jua kelaparan dan ketakutan. Bitar ke hali syukri. Karena meninggalkan syukur ya, syukur tadi. Iya, karena mereka meninggalkan syukur. Bitar ke hali di sini. Binya bisa babi ya? Ya. Oh iya. Ya, karena mereka meninggalkan syukur. Karena mereka meninggalkan. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga kewajiban beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan peribadatan kepada yang selain Allah, selainnya. Betul. Sahih. Gitu ya. Betul. Bahasanya gimana yang bagus? Ya. Ya. Kemudian Ar-Rabi' ketiga empat kewajiban bersyukur atas nikmat-nikmat dan bersyukur mensyukurinya dengan hamd apa ya pujian-pujian lillah ta'ala atasnya apa wasana ini pujian ya wasana ya sama wasana pujian juga alahi atasnya pihak dengan apa tuh syukur tersebut ya, ya karena kembali ke mana pihak ya hanya ini kembali ke ni'am ya ya jadi memujinya oh, karena nikmat, ya, karena nikmat-nikmatnya gitu kemudian wasarfaha fi mardhatih wasarfan sih maksud artinya apa ya perubahan. Bukan perubahan ya. Mana perubahan bukan ya? Bukan. Ya. Warna apa nih? Mana apa ya? Apa saya lupa nih. Sorof itu dan apa namanya? Dan memalingkan apa namanya menggunakannya gitu ya menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut di mardhati dalam ridhonya ridho Allah ya dalam hal-hal yang
Iya, dia ridhoi. Oke. Ini al-khamis ini makanan ya? Al-it'am, to'am ya makanan itu. It'am ini ya. It'am itu. It'am itu at'ama yut'imu. Memberi makan ya? Nah, memberikan makan. Memberi makan. Berarti pemberian makanan ya. Gimana? Iya, memberikan makan. Minal ju dari memberi makan dari rasa lapar. Ya, wa ta'min minal khauf dan memberikan ta'min juga memberikan rasa aman, rasa aman dari dan dari ketakutan. Dari ketakutan. Ya. Nah, ini titik ya, koma. Alaihima madarun kamilun. Madar apa nih? Lingkaran ya. Alaihima keduanya gitu ya. Keduanya, ya, lingkaran adalah, yang sempurna gitu. Ya, lingkaran sempurna. Sempurna. Ya, betul. Lingkaran sempurna itu ajhizatu itu ini ya penduduk ya, rakyat ya. Bukan, yang harus dipersiapkan. Oh ya. Ajiza. Oh, yang harus dipersiapkan sebuah negara. Iya, oleh sebuah negara gitu ya. Sebuah negara. Fa'arqo ini perangkat ya, apa ini pejabat ya? Pejabat Arko. Negara. Bukan, arqo ini fi'il madi ya. Fi'il ya. Fa'arqo. Fa'arqo itu berarti rokok, arqo. Fa'arqo. Fa'arqo. Maka negara-negara pada hari ini apa nih arko? Sebentar ya, arko di sini bukan fiil ya kayaknya, tapi di sini lebih isim ya. Perangkat negara-negara hari ini kan, maksudnya pemerintah arko itu ajmal. Ajmal. Mm-hmm. Oh ajmal. Di sini ya kayaknya. Ajmal, maksudnya. Ya ada. Maka sebaik-baik negara, gitu ya. Oh sebaik-baik negara. Oh iya, Maka sebaik negara pada hari ini. Apa belal ya Om? Dan sebelum, sebelum hari ini. Sebelumnya, sebelum hari ini. Lam tastati. Tidak mampu. Iya. Antu hakik lusyubiha. Apa namanya memberi hak? Ini suum yang berakhir. Ya apa? Memberikan hak kepada rakyat-rakyatnya. Nah, bukan. Hakik itu untuk merealisasikan. Merealisasikan. Oh iya. Merealisasikan di syu'obiha untuk rakyat-rakyatnya. Hatayani nikmata ini. Kedua nikmat ini. Ya, kedua nikmat ini. Yaitu nikmat al-aish ar-rogot. Oh, yaitu nikmat hidup. Dan? Rogot apa? Rogot. Rogot apa ya? Rogot itu yang nyaman. Oh nyaman. Ya, pertama nikmat hidup yang nyaman gitu ya. Oh nikmat hidup dan keamanan sempurna. Iya dan keamanan yang sempurna. Sempurna, insya Allah. Ya. Maksudnya gimana? Nyindir negara? Enggak, maksudnya dua nikmat itu yaitu ya kenyang gitu ya, kenyang dan aman gitu istilahnya gitu ya. Itu adalah nikmat yang paling sempurna, gitu ya. Yang mana betul, betul. Sebuah negara itu harus memilikinya, ya harus memilikinya, ya. Akan tapi sebaik-baik negara hari ini, ya maupun negara-negara sebelumnya itu tidak bisa merealisasikan kedua nikmat ini, ya. Yaitu nikmat terbebas dari kelaparan, ya. Terus maksudnya, nikmat terbebas dari mara bahaya. Gitu ya. Maksudnya kenapa ya? Lamtasti, maksudnya kalau ini sindiran apa gimana kok? Lamtasti, maksudnya belum mampu. Sebaik-baik negara tapi belum mampu gitu, gimana? Iya, maksudnya sebaik-baik, maksudnya negara terbaik. Oh negara terbaik. Negara terbaik hari ini itu masih belum mampu gitu ya? Oh iya iya. Maksudnya gitu, negara terbaik hari ini maupun yang sebelumnya, zaman sebelumnya itu belum mampu. Belum mampu ya. Ya untuk merealisasikan dua nikmat ini. Nam. Ya, insyaallah, insyaallah fine. Ya, tapi Allah berhasil ya merealisasikannya di Quraisy. Iya, ya, di kaum Quraisy. Namset, Allah ya. Okay. Insyaallah. Ya, Afan. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada soal? Oke ya, jelas ya. Kalau tidak ada, mungkin kita sampai sini ya. Insyaallah akan kita lanjutkan surat Al-Maun ya pada pertemuan selanjutnya.
Oke, kalau gitu kita akhiri sampai sini. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum khairal jazaa. Nah, Ustaz.